Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jenderal. Hari ini kita akan melihat ya hasil cangkok bahan bonsai bougainville. Ini di depan kita ya. Ini sepertinya sudah cukup pas untuk kita panen. Oke, kita simak videonya berikut ini. Let's check this out. Oke, ini sudah kita potong ya. Kemudian langsung saja akan kita coba untuk tanam. Untuk proses penanamannya sendiri, untuk cangkokan bougainville cukup mudah ya. Kita bisa tanam di media yang tidak terlalu ribet, yaitu cuman campuran tanah humus, kemudian sekam. Bisa sekam bakar atau sekam mentah ya. Tinggal dicampur dengan tanah humus saja. Kemudian untuk awal penanaman, jangan terlalu banyak campur pupuk ya. Kalaupun mau dicampur dengan pupuk, kita beri sedikit saja. Oke, tentunya kita pertama kita buka dulu plastik pembungkusnya ya. Pembungkus tanah cangkokan. Kita lepas perlahan. Ini media cangkokan dulu menggunakan full tanah humus saja. Kita buka perlahan. Usahakan jangan sampai media cangkokan ini terlepas ya. Kita buka plastik pembungkusnya secara perlahan, contohnya seperti ini. Dan jika sudah, kita bisa langsung tanam di media yang sudah kita siapkan. Kita lihat ini akarnya sudah cukup banyak ya. Oke, langsung saja kita tanam seperti ini contohnya. Kemudian kita padatkan sedikit ya, agar tidak bergoyang-goyang tentunya. Contohnya seperti ini, jika tanahnya kurang bisa ditambah ya. Kemudian setelah ini bisa kita kurangi sedikit daunnya ya, secukupnya saja. Dan setelah itu kita siram dan teduhkan. Oke, kita siram dulu. Dan setelah ini kita letakkan di tempat yang teduh dulu ya, agar tentunya bisa tumbuh dulu, baru nanti kita letakkan di full matahari jika sudah tumbuh. Oke, sangat simpel. Demikian sharing singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.